Halo teman-teman semuanya, kali ini ya gue mau coba patch baru yang dimana semakin patch sulit, kali ini teman-teman katanya ini Min Sitar di revamp ya. Jadi gue kepo. Wait, bentar, ini gue main di klasik emang agak brutal ya. Kalau klasik nih aneh, lagilanya di bawah, Hanabi di atas. Bodoh amat kok kalau pakai klasik ya. Mampus, kayak masih sama aja deh. Oh nice. Oke. Oh, beda cuy. Anjir bisa nyetun cuy. Heh. Cuy, ini OP banget loh. Jadi, bentar ya, gue baca dulu ya. Gue abis update langsung main soalnya ya. Jadi Min Sitar itu pasifnya itu dia ngasih stack sampai 5. Kalau stacknya penuh meledak, taruh. Ini gue mau nangkep dulu nih. Aduh. Oh, bisa. Nih, lu lihat yang ini dah. Ini tuh beda lagi, coy. Sekarang efeknya beda lagi. Sebelumnya itu kan cuma ngedorong doang kan, bikin musuh knockback kan. Sekarang tuh lu nih lu lihatnya. Lu skill 2. Lu bisa basic attack tuh. Cinta dan keadilan. Efeknya baru. Wow. Dan ini gue bikin mode roaming ya. Gue nggak tahu ya ini kenapa disuruh roaming. Ini kan gue sebelumnya emang jarang main nih bot. Anjir OP banget cok. Wah buat clearing minionnya enak banget sih. Gue nggak bohong, buat clear minion enak banget sih teman-teman. Eh sumpah cok. Bentar gue baca lagi ya. Tadi sampai 5 stack. Kalau stacknya sampai penuh itu meledak dan menyebabkan stun ke target selama 0,8 detik. Lu baca tuh. Ngeri banget cok. Bisa ngasih stun kalau ada stack 5, tapi cuman buat ke hero doang ya. Oke iya sih. Skill 1 kan narik. Sama aja teman-teman, skill 1-nya sama aja. Skill 2-nya ini yang gue ultinya beda enggak ya? Narik. Oh, gua enggak tarik sih. Eh sumpah OP banget. Skill 2-nya tuh jadi kayak bedain basic attack itu ngebuff nih. Ini kan basic attack biasa tuh. Tuh. Tapi kalau skill 2 cuk tuh cuy. Jadi itu skill 2-nya adalah menyebabkan 80 slow. Ntar lu. Ini ada musuh tadi. Aduh, mana musuhnya? Cok, takut banget dah. Sementara itu, dia memasuki mode palang X. Oh, mode palang pintu. Mengurangi damage 30% yang diterima dari depan. Jadi dia dari depan aja gitu. Nih, lihat ya. Tuh. Beda, cuy. Ini bener di revamp sih. Skill 2-nya ya. Dan memperkuat basic attack untuk menyerang area depannya. Oh. Oke, gua paham. Oh, ini cakep banget sih. Jadi area depannya tuh, dia lebih sakit, teman-teman. Jadi karena diperkuat. Kalau lu pakai skill 2 dibanding enggak pakai skill 2 tuh. Tuh. Oke. Nih. Tuh kan ada tuh. Lu lihat dan dia bisa stun. Ngeri banget sih, cuy. Sumpah ngeri banget, cok. Anjir, udah gitu sakit juga nih kayaknya. Akan jadi next meta untuk XP land deh. Ini kayaknya nggak cocok deh dia buat main. Tuh lu lihat. Stun. Jadi kalau udah 5 stack gitu dia bisa stun, teman-teman. Coba lawan monster ya, dia ada adinya nggak? Nggak ada. Apa sih efeknya? Basic attack dan skill Min Sitar. Oh, basic attack dan skill, tapi terhadap hero doang kan? Kayak terhadap hero doang deh, terhadap monster dia nggak bisa deh, apalagi minion gitu. Jadi monster aja nggak bisa, teman-teman. Jadi emang kepada hero doang, tapi skill luarnya OP sih itu. Buat clearing minion, anjir enak banget cuy. Enak banget. Ini sih, bentar ya, gue bikin satu item. Abis itu coba gue bikin item damage, paling attack yang namanya attack speed. Gue punya ide kayaknya deh. Coba ultinya ngapain? Sama aja bikin orang nggak bisa ulti kan? Nggak bisa skill kan? Sama aja tuh dia bisa skill cok. Anjir sama aja cuy. Sama aja cuy dia bisa skill itu. Stun. Nah stun. Sakit banget cuy. Sumpah anjir sakit banget cok. Sakit. Sumpah ultinya kayaknya beda deh. Min Sitar melompat dan memanggil 4 royalnya untuk membentuk suatu area. Royal Guard tidak dapat bergerak tetapi akan menyerang dan menyebabkan efek slow ke lawan di area dan tidak dapat menggunakan skill pergerakan. Beda. Kalau pas kemarin sebelum di
Rifan dia benar-benar nggak bisa pakai skill deh, seingat gua. Sekarang itu diubah menjadi skill pergerakan. Skill pergerakan tuh kayak skill 1 Lancelot, kayak skill 2 nya carry. Nah itu kan namanya skill pergerakan, skill escape, teman-teman. Berarti sekarang udah nggak bisa pakai skill escape, tapi bisa pakai skill tinju, bisa pakai skill memperkuat damage, kayaknya gitu, teman-teman. Makanya tadi pas gua lihat, pas gua ulti si Aldos kok bisa skill. Ternyata ultinya, wah ini sih jatuhnya di nerf ya, kalau kata gua ya, karena sebelumnya itu memang benar-benar lu nggak bisa pakai skill. Nggak ada stuck. Kalau di monster nggak ada stuck. Nih ya, tuh coba lihat nih, bisa pakai skill nggak? Kayak Lancelot nggak bisa skill 2 deh. Apa skill 2 Lancelot tuh semuanya ini ya? Pergerakan ya. Intinya gitu sih, ultinya agak di nerf sih kalau kata gua. Cuman skill 2-nya sama pasifnya jadi OP banget. Talu, gua mau montek. Montek sih, bos. Ya, kok dia gitu sih? Ya, lu nggak asik lu, goblok. Lompat, nice. Kill, seenggaknya skill lah. Ayolah, kill lah. Kill lah. Bener-bener dah. Tapi gua kurang suka sih dari dulu ya, bahkan ya dari dulu skill tariknya si Min Sitar ini kurang, cowok. Nggak kayak Frankie gitu. Kalau si Frankie alias Franco, dia tuh kalau udah kena blok udah nggak bisa ngindar gitu. Tapi kalau ini tuh dia tuh ada jeda, teman-teman. Dan lu bisa baca sih skill satunya nih ya. Kelawan, hero lawan terkena ujung dan akan terkena stun setelah jeda tuh. Setelah jeda, paham nggak? Setelah jeda singkat tuh. Jadi lu skill 1 itu musuh masih bisa escape sih kalau face hang ya. Jadi beda sama Franky. Kalau Franky tuh lu udah blok kena ya kena, pasti ketarik, cok. Tuh ini nggak bisa nyerang kanan kiri sih kalau udah skill. Ih keren aja, kata gue sih keren ya, keren. Tapi ultinya kok jadi jelek banget ya, anjir. Wah ini tim gue ngapain perang. Perang boy. Anjir, coy, lu lihat, coy. Wah, gua nggak bisa sih. Nih lu lihat clear lane nya secepat itu, coy. Padahal ini belum jadi item damage gua. Ah, alik sih. Seru sih. Apa jangan-jangan ada meta baru, cuy? Harus nonton MPL ini, cok. Ada meta baru ya. Core-nya itu adalah wait, tarik dulu. Toblos. Percuma gua ulti, dia tetap bisa skill 1. Skill 1 kan jangan damage, bukan pergerakan. Anjing. Wah, sakit, cok. Goblok kalau gua tarik. Semakin tajam tombak. Mohon maaf. Buat bang siapa? Buat bang Arlo. Ini Shigoto Natsu. Rakyat merupakan bagian penting kerajaan. Mohon maaf ya. Ntar gue butuh damage attack speed lagi. Kayak ini boleh. Cobain ya. Gue beli ini ya, Demon Hunter Sword. Cobain ya. Ini gue bikin full damage. Ini nggak jadi beli. Ini gimana sih? Nggak jadi beli apa namanya? Wih, kenapa dia diincer, cok? Nggak jadi beli sepatu roaming gimana sih? Coba ya. Anjir kamu ya. Wah, anjir nggak bisa, cok. Coba. Damage reduction sih katanya sih. Oke. Jadi, seenggaknya kalau lu digebugin, lu siap skill 2 sih, teman-teman. Karena ada damage reduction sebesar 40%. Ini udah level 3, level 4 ya. Level 4 makin naik, tentu level 5 nanti damage reduction juga makin bagus sih. Ya, begitulah. Ini bagus banget sih buat team fight sih. Kalau kata gua ya, bagus banget, cok. Tapi area ultinya kurang sih, gua nggak demen tuh. Woi, ke situ dia. Tangkap ya. Hup, mampus, nggak bisa escape. Mampus, mati nggak sih lo? Woi, nggak mati, cok. Mati, nice, mati. Tapi nggak dibantu tuh, dia bisa ulti buktinya. Ya kan? Tetep aja bisa escape, cok. Jadi kayak nerf sih ultinya sih. Oke, teman gua lagi ngelor kayaknya sih. Waduh, nggak mati lagi tuh, udah nyulik padahal hinnya goblok. Hin anjing. Jangan cuy. Sumpah cuy. Asu bener-bener. Ah, elah kan gua bilang. Itu 2 mm-nya di belakang kagak ada yang nyentuh, sakit banget, cok. Wah, 14 sama 12 ya. Gua level 11. Dapat. Nice. Bro, nice. Enggaknya inisiasi gua kepake. Nice banget.
Walah, walah apa lu lagi ulti perasaan pakai sniper kocak gua tarik kan. Cang ya. Kayak ada orang deh. Waduh enggak bisa cuy. Aktifin skill 2 aja kalau lu enggak pede buat nyerang sih skill 2. Oh. Anjir lu lihat basic attack-nya men. Lu lihat enggak tuh? Entar nih gua ulti ya, nih gua ulti ya. Mereka semua akan mati. Belum, belum, belum. Belum. Lama banget sih. Nah, ulti lu mampus. Nih, lu lihat skill 2-nya nih, gua keluar aja deh nih. Basic attack-nya lu lihat. Semakin sulit pertempuran. Cepet banget. Semakin tajam kontak. Lagi ya. Tuh, prok. Wah, gila sih. Wah, gila sih, cuy. Enggak ngotak sih. Wah, tapi kayaknya kalau ngelawan dia enggak kuat sih, cuy. Wah, gila sakit banget ya. Bantai. Aduh, susah, cuy. Ngapain dia? Bantai. Gila attack speed-nya cakep banget. Sakit banget sih, men. Gua enggak bohong, cuy. Sakit banget anjir. Wih, OP banget ini. Wah, lagi nge-buff lagi si koplok. Rebut, nice. Biar gua jagain. Kalah enggak dia? Kalau kalah sih kocak sih. Wah, kalah nih kayaknya nih. Oh, nice, cakep. Awas tuh mati kocak. Awas mati. Awas, nice. Nice banget. Mau kemana sih bang? Buru-buru banget. Mati tuh. Lu lihat coy. Lu lihat men. OP gak sih? Oh ini enak banget buat pick off deh kayaknya. Skill 2 nya parah tuh. Ih parah OP banget coy. Gue tiba-tiba jadi player min sitar anjing. Mampus. Tapi atas didorong coy. Ini coba buat turret ya. Anjir kenceng banget. Wah ini buat attack turret kenceng banget itu lu lihat. OP banget sih sumpah. Wah cikopok. Gue pengen bikin Huskclaw. Bener gue punya ide gue pengen bikin Huskclaw. Coba ya. Tapi ntar gue farming dulu ya cuy ya. Coba ya gue. Ini gue bikin Huskclaw dulu ya. Goblok lu. Sini kalau mau gelut tuh gue ulti. Ayo gue basic attack. Lu lihat cuy. Lihat main kalah sih. Coba pakai skill 2. Harus pakai skill 2. Oh, skill 2 pakai tarik juga bisa tuh. Wah, enggak bisa cuy. Kayak skill 2 tadi end game deh. Skill 2 tarik durasi skill 2-nya kayak berkurang nih testing ya. Iya benar. Durasi skill 2-nya langsung hilang gitu, kayak refresh gitu. Jadi kalau bisa skill 2-nya habisin aja gini. Tuh, sakit banget sih. Harus lord sih ini. Sumpah cok. Lord. Bodoh amat ini kudu lord. Anjir lagi nge-lord cenah. Gua enggak ada ulti coy. Ult nice. Nice, ini kita gebugin dulu ya. Nice. Mati ini Lancelot anjing. Tuh, lu lihat cuy. Basic. Woi, itu apaan coy? Mampus lu, lu lihat tuh. Hah? Lu enggak lihat sih. Terusin lordnya lah. Kalah gua coy. Mati gua sama lord 900 ya. Dikit lagi. Coba nih, lihat nih. Gue punya Huskclaw. Ah, kuring ya. Kayaknya kurang cocok deh Huskclaw deh. Kalau buat ini deh. Spell farm lagi. Apa bahasanya? Apa sih bahasanya? Yang itunya. Kuring tuh. Kuring deres cuy. Darah baliknya kurang deres. Kayaknya emang cocok buat marksman deh. Tuh. Tapi mayan sih. Oke. Boleh lah. Mau kesini dia. Anjing berani banget cok. Kalau bener mau kesini sih parah sih. Lu gua lawan asoy. Mati kocak. Tuh gua ulti lagi. Gak bisa escape katanya kan. Coba kita lihat ya. Anjing sakit banget cok. Wah gak bisa eh. Goblok. Diputerin gue. Coy. Tolong. Di belakang ada si itu sumpah. Sumpah gua gak bohong. Sumpah di belakang ada orang. Sumpah gua recall sih. Nice. Wah, menang cuy. Comeback. Enggak usah bersihin bawah. Bawa ada minion. Menang, cok. Menang anjing. Hei, menang. Kok enggak diterusin? Lah. Mati. Coy, lu lihat menang.
GGW Pre. Ketik di kolom komentar lu suka, lu boleh like, gak suka juga boleh untuk di dislike ya. Karena gue lumayan seneng dengan Semin Sitar ini. Duh, epic comeback. MPV gak sih cuy? Ah, MPV tapi gak apa-apa. Gak MPV tapi gue dapet emas. Oke, okay. Bye-bye, gue mau cabut dulu ya.